بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اِن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba ahdahu ila yaumiddin amma ba'd bapak-bapak <coughs> dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua amin ya rabbal alamin insyaallah di kesempatan malam hari ini barakallahu fiikum kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana siksaan demi siksaan yang didapatkan oleh kaum mukminin yang mereka dapatkan dari kaum musyrikin. Di mana kaum musyrikin melakukan penyiksaan kepada para sahabat terutama dari kalangan para duafa. Bahkan di antara para sahabat seperti Yasir dan Sumayyah mereka terpaksa atau mereka menemui ajalnya. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mempertahankan keimanan mereka. Adapun Ammar bin Yasir, putra dari Yasir, ketika disiksa dengan begitu hebatnya, maka dia pun mengucapkan kata-kata kufur. Namun, dia masih e, di dalam keimanannya atau di dalam hatinya, dia tetap dalam keadaan beriman. Maka kemudian Nabi Alaihissalam. Tidak mencela, ammar bin Yasir. Ini menunjukkan kalau kita dipaksa ya dalam keadaan nyawa kita terancam maka boleh bagi kita untuk kemudian berpura-pura dengan syarat selama hati kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam di tengah e, gencarnya siksaan yang dialami oleh para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersabar. Ya ini suatu pelajaran penting yang perlu kita ambil. Ya Nabi saw nggak memerintahkan kemudian ya sudahlah kita berontak, kita perang dengan kaum musyrikin. Tidak. Beliau alaihissalam memerintahkan para sahabat untuk bersabar. Ya ini menunjukkan kepada kita bahwa semuanya itu harus dengan perhitungan. Gak boleh kemudian yang penting kita mati di jalan Allah tidak. Nabi saw sadar kaum muslimin di Mekkah dalam keadaan lemah kalau toh mereka berontak kalau toh mereka angkat senjata mereka akan kalah maka nabi saw memerintahkan para sahabat untuk bersabar nah ini eh, apa yang harus kita lakukan kalau memang dalam keadaan kita tertekan ya jangan mati konyol yang penting apa perang yang penting perang yang penting mati jalan allah jangan ya harus tahu mengukur kalau memang kita dalam keadaan lemah ya sudah bersabar Nah, kemudian ada yang bertanya mungkin, kenapa Allah Subhanahu wa taala kan mampu untuk me, e, apa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin ketika itu? Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum musyrikin dengan kezaliman mereka. Tapi mengapa para sahabat seolah-olah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami berbagai macam siksaan? Coba oleh para ulama, ada hikmah yang besar ya yang e, ada di balik penyiksaan ini. Yaitu para sahabat ini nanti akan menjadi orang-orang besarnya kaum muslimin. Ya, mereka adalah generasi awal Islam, bahkan mereka yang akan membuka sekian banyak wilayah, ya, menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah, menyebarkan tauhid ke segala penjuru dunia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menempa, menempa mereka sehingga mereka memiliki kepribadian-kepribadian kepribadian yang kuat. Ya, seperti kalau ingin kita mendapatkan pedang yang kuat, pedang yang tajam, dia perlu ditempa. Ya, perlu ditempa sekian kali sehingga besi-besinya itu padat. Enggak bisa kemudian uh, tidak ditempa. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok kok Nabi Allah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kaum muslimin tidak tidak membiarkan. Ini adalah proses ditempa. Ya, karena semakin banyak tempaan yang diterima oleh seseorang, dia akan memiliki kepribadian yang kuat. Ya, karena sudah teruji. Makanya kita bisa lihat ya di masa para sahabat Islam tersebar dengan begitu cepat, ya gak? Begitu Rasul SAW wafat, kemudian Abu Bakar, ya di masa Abu Bakar, Abu Bakar cuma dua tahun, di masa Umar langsung menyebar, ya Islam mulai dari pantai utara Afrika sampai ke Persia, luar biasa. Ya ini hasil dari tempaan yang mereka dapati, ya tempaan karena keimanan mereka. Allah Taala alam bisawab. Baik, Saudaraku kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya dari kaum musyrikin Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi alaihi tidak berhenti sampai di situ. Sebagian di antara mereka berusaha juga untuk mempengaruhi Abu Talib Abu Thalib sebagaimana yang kita sebutkan adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi dan hubungannya sangat dekat dan dia sangat sayang kepada Nabi alaihi Maka mereka berusaha untuk mempengaruhi pamannya biar membujuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dari dakwahnya. Ya, memang kadang-kadang orang kalau misalnya tidak bisa mempengaruhi seseorang apa yang mereka lakukan mereka akan mendekati orang-orang dekatnya. Maka kita juga misalnya kita ingin uh, sebagai seorang dai keluarga kita itu harus dididik juga diterbiah agar satu visi dan misi dengan kita. Karena kalau misalnya ada orang orang tidak bisa mempengaruhi kita nanti dia bisa mempengaruhi orang-orang yang terdekat kita. Nah inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka berusaha mempengaruhi Abu Talib, ya, agar menghentikan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Sirah Nuhisham, Hisham, ya bahwa mereka datang kepada Abu Talib mengatakan, Ya Abu Talib, Ibn Akhik Qad Sabba Wahai Abu Talib, sesungguhnya keponakanmu ini telah mencela sesembahan-sesembahan kita. Wa abadinana dan juga mencela agama kita. Wasafaha ahla Demikian juga dia telah membodohi para pemuda kita. Wadallala aba'ana dan juga menyesat-nyesatkan bapak-bapak kita, menyesatkan nenek moyang kita. Fa imma an anna wa imma an bainana Abu Talib, ada dua pilihan bagimu. Ya. Engkau cegah dia, Ya, dari melakukan dakwahnya wa imma wa bainahu. atau engkau biarkan urusan ini antara kami dan dia. Artinya biarkan kami untuk menghentikan dakwahnya. Kalau kamu yang tidak bisa, kami yang akan menghentikannya. Artinya apa? Kami akan bunuh dia. Ya, membunuh Rasul sallallahu ya. alaihi wasallam. Abu Talib maka kemudian Abu Talib membalas mereka dengan ucapan yang baik dan jamilan dan membalas mereka dengan balasan yang baik anhu maka kemudian mereka pun berpaling. Ya, jadi Abu Talib, ya saya mau mengatakan baik nanti saya akan sampaikan. Jadi beliau mengatakan bahwa ya sudah serahkan urusan ini kepada kepada saya. Sampai kemudian datang lagi mereka, ya ketika melihat bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kunjung berhenti, maka mereka meminta ketegasan dari Abu Talib. Ini sudah kamu sampaikan atau belum? Ya, kenapa kok dia tetap melanjutkan dakwahnya tidak berhenti dari dakwahnya? Jadi ditekan Abu Talib. Ya orang kan seperti itu. Kalau dia nggak bisa menekan uh, personnya, dia akan tekan keluarganya, ya nggak? Ya, dia akan tekan keluarganya nanti keluarganya ini yang kemudian menyampaikan dia. Kami ini susah tiap kali ditekan. Ya, cobalah kamu berhenti biar kami nggak susah. ya seperti itu kan orang? Ya, biar dia berhenti dari al-haq ditekan keluarganya. Maka kemudian Abu Talib pun ya berdialog dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akhirnya ya sudah biar saya bicara kepada keponakan saya. Beliau mengatakan ya bna akhi inna kau maka kau Wahai keponakanku sesungguhnya kaumku kaummu telah mendatangiku. Kada wa kada wakada liladi kanu kalulahu. Mereka mengatakan kepadaku demikian dan demikian. Maksudnya mereka telah mengatakan ancaman seperti tadi yang sudah kita paparkan. Fa'abki 'alayya wa 'ala Maka berhentilah engkau ya demi kebaikanmu dan kebaikanku. Ya demi kemaslahatanmu sendiri berhentilah dari berdakwah. Dan demi kemaslahatanku berhentilah engkau dari berdakwah agar tidak kemudian mereka senantiasa ya menekanku. Wala tuhammilni minal amri mala utiqan Janganlah engkau membebaniku hai keponakanku dengan sesuatu yang aku tidak mampu. Ya, nggak ada yang bisa mencegah. Kalau memang mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka keberadaan Abu Talib ini ya tidak akan uh, mereka hargai. Kalau memang mereka sudah benar-benar berniat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang uh, pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilakukannya selama Abu Talib masih hidup. Jadi mereka itu kaum musyrikin Quraisy tidaklah Membunuh Nabi shallallahu alaihi wasallam, melainkan menjelang hijrah. Ketika kaum Muslimin mulai hijrah ke kota Madinah, Abu Thalib sudah meninggal dunia, kaum Muslimin sudah mulai hijrah ke kota Madinah, barulah nanti kaum musyrikin, ya, beramai-ramai, ingin membunuh Rasul shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ucapan sang paman kepada keponakannya, dia katakan bahwa, berhentilah engkau dari berdakwah, ya, agar tekanan yang uh, dialami ini bisa hilang dari kaum musyrikin. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan sebuah kalimat yang masyhurah, sebuah kalimat yang sangat uh, terkenal. Beliau mengatakan, Ya Ammu, Wallahi, La wada'u syamsa fi yamini, Wal qamara fi yasari, Ala anta turka hadal amr, Hatta yudhirahu Allah, Aw ahlika fihi ma taraktuh. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Wahai pamanku demi Allah, Apabila mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan mereka meletakkan uh, bulan di tangan kiriku ya agar aku meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala menangkan atau aku mati di jalan Allah, ma taraktu. Aku tidak akan meninggalkannya. Jadi walaupun mereka ya memberikan apa matahari, satu hal yang tidak mungkin. Ya, mereka memberikan matahari di tangan kananku atau mereka memberikan bulan dan mereka memberikan bulan di tangan kiriku ya agar aku bisa berhenti dari dakwah ini aku tidak akan melakukannya masya Allah demikian ketegasan Nabi alaihi salatu wassalam. ya jadi jangan berharap beliau akan berhenti dari dakwahnya beliau akan terus menerus mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. hanya saja ya uh, kisah ini ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la wada usham ini ala amr ini dikritik oleh para ulama dari sisi sanad ya karena uh, hadisnya ini ya sanatnya berhenti pada Yakub ibn Utbah dan dia seorang tabi tabiin ya jadi hadisnya itu mukdol mukdol itu terjadi keterputusan ada dua uh, rantai sanat yang putus jadi kan hadis itu diambil dari para sahabat kemudian yang mengambil dari para sahabat adalah tabiin kemudian yang mengambil dari tabiin tabi tabiin Nah ini tabi tabiin meriwayatkan langsung dari Rasulullah kan nggak mungkin. Berarti ada sanat yang terputus. Hanya saja ada kisah yang serupa dengan ini walaupun lafadznya agak berbeda ya diriwayatkan uh, dengan sanat yang Hasan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma bi akdar, ya. Ma bi akdar, ala an ada alaikum dalik, ala an uh, tashaluli min hasyalah, yakni asyams. Saya tidak akan mampu, ya. Saya tidak mampu, tidak kuasa untuk meninggalkan dakwah ini untuk kalian, walaupun kalian akan meletakkan matahari. Jadi, walaupun lafaznya berbeda, namun ada kisah yang serupa dengan sanat yang hasan. Ya, nah, ini bentuk eh, apa? Penolakan Nabi SAW terhadap permintaan dari paman-paman beliau. Ya, jadi, walaupun orang-orang terdekat kita yang eh, meminta kita untuk meninggalkan. Alhak, ya jangan kita tinggalkan. Allah itu lebih kita, kita, kita cintai dari siapapun. Ya, Allah itu lebih kita cintai dari siapapun. Ya walaupun yang meminta berhenti itu orang yang terdekat, orang yang kita tahu dia sayang kepada kita, namun yang tetap tetap yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian di masa itu juga ya, kaum musyrikin kemudian ee, meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mukjizat. Ya, jadi mereka meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan satu keajaiban yang menunjukkan bahwa beliau itu seorang nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sebuah mukjizat di mana ya ketika itu bulan terbelah. Ya, Nabi menunjukkan mukjizatnya sampai kemudian bulan terbelah. Namun, apakah setelah mereka menyaksikan bulan terbelah ya, sebagai bentuk mukjizat Nabi alaihi mereka kemudian mau beriman? Jawabannya tidak. Ya. Ternyata apa? Ketika e, ditampakkan kepada mereka bulan terbelah, mereka tidak mau beriman kepada Nabi alaihi Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam dan disahihkan oleh Syekh al bani rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan saala ahlu Makkah nabiya sallallahu alaihi ayah suatu ketika penduduk Mekah meminta Nabi s.a.w. Alaihi, wa alaihi wasallam untuk menunjukkan sebuah tanda ya. jadi yang lebih tepat itu ya keajaiban-keajaiban sebagai bukti kenabian itu dipanggil disebut sebagai ayah tanda ya, bukan mukjizat ya, istilah yang lebih tepat itu adalah ayat atau adalah ilin nubuah, tanda kenabian. Ya ini yang lebih tepat. Maka mereka meminta ketika itu, ya, meminta agar Nabi SAW Alaihi Wasallam menunjukkan sebuah bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Kemudian fajakol komar, beliau meminta kepada Allah untuk menunjukkannya. Lalu apa? Terbelahlah rembulan. Ya, kamar bima kata marotain, ya terbelah menjadi dua. Ya, bulannya itu terbelah menjadi menjadi dua. Namun kemudian mereka tidak mau beriman tetap. Ya, tadi yang minta agar Nabi Alaihissalam menunjukkan ayat tanda kenabian beliau, tapi ketika tanda kenabian itu muncul, mereka tetap tidak mau beriman. Lantas apa alasan mereka? Ya, ketika melihat bulan terbelah, tidaklah mereka mengatakan melainkan apa ini adalah sihir lagi-lagi ya lihat bagaimana orang kalau memang tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia punya seribu satu alasan untuk menolak kebenaran anda meminta mukjizat anda meminta dilihatkan dilihatkan tanda kebenaran dakwah beliau ya bulannya terbelah jelas kemudian mereka mengatakan oh ini sihir ya Padahal orang-orang yang ketika itu berada di luar Mekah pun melihat. Ya, berarti kan bukan sihir. Kalau dia sihir, yang melihatnya cuma orang Mekah saja, yang lainnya tidak tersihir. Tapi ternyata orang-orang di luar Mekah pun mereka melihat bulan terbelah ketika itu. Ya. Maka kemudian hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama dan kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqtarabatis ah wa qamar." telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan pun telah terbelah ya jadi terbelahnya bulan di masa nabi saw ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat ya wa ayat dan yu'ridu wayakulu sihrun mustamir apabila mereka melihat ya sebuah tanda sebuah mukjizat yang demikian jelas yu'ridu maka mereka berpaling wayakulu sihrun mustamir dan mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus dilakukan oleh Muhammad. Ya. Lihat bagaimana mereka ketika tampak jelas adanya mukjizat, sebagaimana yang mereka minta, mereka sendiri yang minta, mereka sendiri yang minta, maka ya, tidak membuat serta-merta membuat mereka beriman. Ya. Bagaimana kalau nggak ada mukjizat sama sekali ya, lebih nggak mau lagi beriman. Ini sudah tampak mukjizat saja tidak mau beriman. Baik, Nah kemudian mereka meminta lagi kepada Nabi alaihi wassalam. Jadi bukan hanya sekali mereka meminta agar Nabi alaihi wassalam menampakkan mukjizat. Ya, mereka minta lagi kepada Nabi sallallahu Apa mukjizat yang mereka minta? Barakallahu fikum, mereka meminta agar bukit sofa diubah menjadi bukit emas. Ya. Kalau panjenengan pernah umroh, tapi sekarang udah tidak terlalu kelihatan karena sudah dikelilingi sama komplek ya, di apa kelilingi oleh komplek Masjidil Haram nggak kelihatan lagi. Nah mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah bukit sofa menjadi emas. Ya, disebutkan dalam uh, sebuah hadis yang diwetkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan khalat Quraisyun li Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udulana Allah, an ya Allah, dan 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 ya Allah, ya Allah, dan ya dan kami pun ya kepadamu. ya janji mereka. Tadi juga ya ya Tapi ternyata tidak. Beriman sekarang mereka minta lagi. Wahai Muhammad coba kau minta sama Robmu. Ubahlah bukit sofa menjadi emas. Setelah itu kami akan beriman kepadamu. Ya. Kala fataf alun. Nabi mengkonfirmasi. Benar nih. <kala> Kalau bukit sofa berubah jadi emas. Kalian mau beriman. Kalu <fataf 'alun> na'am. Mereka mengatakan iya. Kalau bukit sofa berubah menjadi emas. Ya, kami mau beriman kepadamu, wahai Muhammad. Ya. Jadi Nabi Salam konfirmasi dulu nih, Nanti bohong lagi nih ya, Nanti bohong lagi, ya. Maka kemudian apa yang terjadi ya? Kalafadaa faatahu jibril. Maka Nabi SAW alaihi wasallam kemudian berdoa. Tentu beliau tidak berubah, tidak bisa mengubah ya. Nabi SAW alaihi wasallam tidak punya kemampuan ya untuk mengubah bukit sofa menjadi emas. Ya beliau adalah makhluk manusia biasa sama seperti kita. Ya tidak bisa, tidak punya uh, apa kemampuan rububiyah ya. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia tidak punya kemampuan rububiah sama sekali. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau nggak bisa mengubah bukit sofa jadi emas. Maka, apa yang beliau lakukan? Fada Maka, beliau pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengubah bukit sofa menjadi emas. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW ini adalah orang sosok yang sangat penyayang. Beliau itu ingin sekali agar orang itu beriman. ya Ketika beliau bertanya kepada kaum musyrikin, apakah kalau bukit sofa ini berubah jadi emas kalian mau beriman? Iya, senang beliau. Ya, beliau senang orang tuh orang beriman tuh senang, orang masuk Islam tuh senang. Ya, nah harusnya kita juga seperti itu, senang kalau orang tuh masuk Islam, senang kalau orang itu mendekat kepada agama. Jangan di sini sih ya, justru kita senang kalau orang itu dekat kepada agama. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oke okay lah, kalau mereka mereka mau beriman, ya maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Faatahu jibril maka kemudian jibril alaihi salam datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan inna rabbaka yaqra'u alaika salam sesungguhnya robmu menyampaikan salam kepadamu ya. wa yaqulu laka kemudian dia mengatakan kepadamu in syi'ta asbaha safa lahum dhahaban ya kalau memang kau menginginkan maka besok pagi Bukit sofa akan berubah menjadi emas. Allah maha kuasa. Apapun yang Allah inginkan, kun fayakun. Ya Allah cukup mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah. Maka kata uh, Jibril Alaihissalam Allah mengatakan kalau memang Engkau menginginkan, besok pagi bukit sofa akan berubah menjadi menjadi emas. Faman minhum ba'da lau alamin. Tapi ada catatan. Kalau bukit sofa sudah berubah menjadi emas, maka barang siapa yang tidak mau beriman, aku akan azab mereka ya dengan azab yang paling pedih. Ya. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, alamin." Yang belum pernah ada seorang pun yang mendapatkan azab ya seperti ini. Kalau mereka tetap tidak mau beriman. Ya. Besok aku akan ubah sofa menjadi emas, tapi kalau mereka tetap tidak mau beriman, ancamannya apa? Azab yang paling pedih, yang belum pernah aku timpakan kepada siapapun, akan mereka terima. Maka Nabi SAW mikir, bulan terbelah saja mereka tidak mau beriman. Gimana kalau begitu sofa diubah jadi emas, kemudian mereka juga tidak mau beriman, maka Allah akan azab mereka semua. Oh jangan. Lihat Nabi kita sangat, eh, sangat suka orang itu, ya mendapatkan hidayah ya. Beliau khawatir sekali. Ya, waduh nanti kalau mereka nggak dapat berarti nggak ada lagi kesempatan dakwah mereka. Mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kemudian Allah memberikan opsi yang kedua. Wa in syi'ta lahum babat taubah wa Dan apabila engkau menginginkannya wahai Muhammad, aku tetap akan buka bagi mereka pintu taubat dan rahmat. Jadi tidak usah diubah bukit sofa jadi emas, tapi pintu taubatnya Allah tetap akan terbuka bagi mereka. Kalau mereka beriman selesai masalah. Maka Nabi SAW Alaihi mikir, ya gimana kalau misalnya bukit sofa diubah jadi emas mereka gak mau beriman? Ya, mereka semua diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam, bal ba ba taubah warahmah. Oleh uh, untuk ini uh, kata, kata, Nabi SAW. Alaihi Wasallam, baiklah saya lebih memilih pintu taubat dan rahmat. Masya Allah. Ya. Wajahakum Rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil ar rahim. Telah datang seorang Nabi dari sisi kalian. Ya. Di mana terasa berat bagi kalian. Apa yang kesulitan yang kalian terima. Dan uh, beliau sangat menginginkan kebaikan. Harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan kebaikan. Beliau bukan orang yang penendam. Kan kalau kita lihat tadi bagaimana siksaan dan siksaan yang didapati oleh kaum muslimin. Ya kalau kita mungkin apa yang kita uh, akan pilih? Panjenengan akan pilih opsi yang mana? Ya, opsi yang pertama kan sudah kita tunjukkan eh uh, apa? Mukjizat. Ya sudah kalau nggak mau beriman ya kak aja kan. Tapi Nabi Wasallam nggak mau. Beliau Ali salatu Wasallam lebih memilih. Ya tetap terbuka kemungkinan mereka untuk bertobat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pilihan beliau adalah pilihan yang tepat. Kita tahu nanti banyak sekali di antara mereka yang masuk Islam. Idza wal Ketika Allah Subhanahu berikan kemenangan Fatu Makkah, maka kau akan melihat manusia masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Seluruh penduduk Makkah ketika itu masuk Islam. Coba kalau beliau pilih opsi yang pertama, apakah ini akan terjadi? Banyak tidak, semuanya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kasih sayang beliau, ya. Apa yang agama yang beliau bawa adalah rahmatan lil alamin, ya. Beliau diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam, beliau lebih memilih agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat dan taubat bagi manusia. Nah, ini kalau kita mau jadi ya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Penuh kasih sayang kepada umat manusia bersemangat agar mereka mendapatkan kebaikan. Ya, nah dari sini ada pelajaran-pelajaran uh, penting. Ya, satu hal yang bisa kita lihat bahwa hidayah itu memang berada di tangan Allah. Berkali-kali kita lihat, ya, mulai dari kisahnya Al Walid bin Mughirah yang mencoba mencari alasan untuk mencela Nabi, nggak bisa, itu ya, saja dia dalam kekufurannya. Ya, Abu Talib yang tahu bahwa kebenaran itu ada di dibawa di, di oleh keponakannya tetap dia tidak mau masuk Islam. Demikian juga orang-orang Quraisy. Ya, ketika mereka melihat bulan terbelah, tidak juga mereka kunjung masuk Islam. Mukjizat yang demikian jelas, mukjizat yang demikian terang tidak serta-merta mengantarkan seseorang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun terkadang memang ada orang yang masuk Islam karena melihat mukjizat seperti e, tukang sihirnya Firaun ketika melihat e, tanda kenabian atau mukjizat yang ada pada Nabi Musa Alaihissalam ya mereka masuk Islam atau mereka menjadi pengikutnya Nabi Musa Alaihissalam namun Firaunnya sendiri bagaimana karena tidak mau beriman ya jadi terkadang memang mukjizat itu membuat orang beriman terkadang membuat orang tidak beriman atau e, mereka tetap berada dalam kekufurannya Nah kemudian pelajaran penting dari uh, fragmen ini kita bisa melihat bahwa kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi ya uh, yang demikian sangat kepada umat manusia. Dan nanti juga kita akan dapati ya uh, ini kasusnya kasus bukit sofa tadi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi nggak mau mereka diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada lagi kisah ketika beliau berdakwah di Taif. Datang Jibril Alaihissalam, ya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diboikot di Makkah maka beliau mulai berdakwah ke daerah-daerah sekitar Mekah. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah kemudian pergi ke suatu kota yang bernama Taif. Lalu beliau berdakwah di sana. Beliau berdakwah kepada manusia mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan. Tapi apa balasan orang-orang Taif? Beliau justru dilempari sampai berdarah. Lalu turun malaikat Jibril ya bersama malaikat penjaga gunung. Lalu ditawarkan opsi yang sama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai Muhammad, kalau engkau suka ya aku bisa timpakan bukit ini kepada mereka sebagai bentuk hukuman. Ya, Nabi SAW nggak mau tetap. Ya, beliau mengatakan jangan lakukan. Kenapa? Karena aku berharap dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ya. Rohmah, nabi yang penuh kasih sayang. Beliau sangat menginginkan agar manusia itu mendapatkan hidayah. Masya Allah. Nah inilah kisah uh, mujizat mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan di tengah-tengah kaum musyrikin. Nah, sekarang kita akan uh, sampaikan bahwa gangguan kalau sebelum-sebelumnya ini gangguan yang berkaitan dengan para sahabat beliau, ternyata gangguan itu tidak hanya didapati oleh para sahabat, namun didapati pula pada sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum musyrikin menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai target mereka. Ya target untuk diolok-olok, target untuk dilecehkan, target untuk ditertawakan. Ya, bukan hanya pengikut beliau, tapi beliaunya sendiri. Walaupun tidak sampai kepada peristiwa pembunuhan beliau, tapi beliau menjadi bulan-bulanan ejekan, olok-olokan, dan pelecehan dari orang-orang Quraisy. Apa saja gangguan yang didapati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya mereka memberikan julukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abtar. Orang yang terputus. Mungkin pada dengan uh, pernah membaca surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fa salli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar ini e, nama sebuah telaga ya atau nama sebuah sungai di surga ya yang nanti dia mengalir ke suatu telaga telaga yang milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telaganya Nabi SAW yang apabila umat beliau meminum e, dari air telaga tersebut kemudian mereka tidak akan mengalami haus selama lamanya kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala maka salatlah untuk Robmu dan sembelihlah hewan kurban Inna syani'aka wal abtar sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang mencelamu, merekalah orang-orang yang terputus. Baik, untuk ayat yang terakhir ini Inna syani'aka wal abtar, orang yang mencelamu, merekalah orang-orang yang terputus. Ini ada sababun nuzulnya. Ketika itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukilkan dari uh, sebagian riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah, beliau kehilangan putra beliau yang bernama Al Qasim. Ya, jadi beliau kan dikenal sebagai Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya mana si Qasim? Kok nggak ada dalam sejarah? Kok tidak pernah atau kok nggak muncul? Yang muncul Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ummu Kulthum. Ya Ummu Kulthum, Fatimah. Nggak pernah ada muncul Qasim dakwah sama bapaknya. Kenapa? Karena Al-Qasim ini meninggal ketika masih kecil. Ya, beliau punya dua anak laki-laki sudah pernah kita jelaskan, ada yang namanya Abdullah meninggal dunia, kemudian Al-Qasim pun meninggal dunia. Maka ketika Al-Qasim ini meninggal dunia, barakallahu ya, orang-orang melecehkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena anak-anak beliau tinggal yang perempuan. Ya. Berarti apa? Tidak ada anak laki-laki yang menjadi penerus beliau. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab atau orang-orang Arab secara umum, keberadaan anak laki-laki ini sangat mereka idam-idamkan. Kenapa? Karena anak laki-laki ini pertama akan melanjutkan nasabnya, kemudian nama mereka pun akan disebut-sebut. Ya, misalnya dia punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini punya anak lagi, punya cucu. Maka cucunya ini kan lagi akan bersambung sanat apa nasabnya kepada kakeknya. Fulan bin Fulan bin Fulan. Nama kakeknya akan disebut. Tapi kalau misalnya dia anak perempuan, dia punya anak perempuan, anak perempuannya kawin sama orang lain, ya sama laki-laki, maka yang akan diambil nasabnya adalah laki-laki tadi, bukan dari anak perempuannya. Ya, ya Berarti kan terputus nasabnya. Ya, maka mereka pun mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, berarti kamu enggak ada lagi keturunanmu yang akan menyebut nyebutmu. Ya, coba sampai Fatimah binti Muhammad. Kita ambil contoh saja Fatimah. Ya, Fatimah putri beliau. Nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, apakah anak Fatimah ini kemudian dikatakan bin eh, apa namanya? bin dari apa? Fatimah? Enggak kan? Dari bapaknya kan? Misalnya Al-Hasan, cucunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin siapa? bin Ali bin Abi Thalib. Enggak disebut nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. ...apakah maka seakan-akan Nabi terputus. Mereka pun mencela Nabi alaihi salatu Muhammad al-abdar. Muhammad yang terputus. Ya, Artinya gak ada lagi orang yang akan menyebut-nyebut dia. Dia akan mati ditelan sejarah. Karena gak punya keturunan anak laki-laki. Maka ya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam innashani'aka abtar orang yang mencelamulah wahai Muhammad orang yang menghinamulah wahai Muhammad orang yang membencimu lah wahai Muhammad mereka inilah yang akan terputus dari rahmat Allah subhanahu wa taala Adapun Nabi s.a.w walaupun beliau tidak punya anak laki-laki akan kekal abadi nama beliau disebut-sebut ya sekarang sampai sekarang ya berapa abad 14 abad pasca beliau wafat manusia masih menyebut-nyebutnya bahkan mungkin ya, tiap hari kita akan mendengar nama beliau alaihi salatu Ya bahkan sekarang bukan hanya di lingkungan kaum muslimin, ya di barat sana, di tengah-tengah orang-orang kafir beliau jadi perbincangan disebutkan. Ya. Berarti apa yang dikatakan oleh musyrikin tadi bahwa beliau akan terputus sama sekali tidak terbukti. Ya. Dalam tafsirnya Al-Imam rahimahullahu taala menjelaskan ya kata beliau annal abtar Alladhi Yang dimaksud dengan al-abtar adalah seseorang yang apabila dia meninggal dunia, maka dia tidak akan lagi disebut-sebut. Tidak ada lagi yang menyanjung-nyanjungnya, memuji-mujinya. Fatawahamu lija'lihim annahu mata banuhu Maka kaum musyrikin ya, dengan kejahilan mereka, dengan kebodohan mereka mengira bahwa ketika anak-anak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal dunia, maka beliau akan terputus, tidak lagi ada orang yang menyebut-nyebutnya. abqallahu Sekali-kali tidak kata alimah menukasir. Ya, beliau akan tetap senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabadikan beliau, mengabadikan sanjungan kepada beliau ala ruusil ashhad. Ya, kepada seluruh manusia. 'ibad bahkan lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pundak-pundaknya para hamba salat kita syariatnya siapa Rasulullah puasa kita syariatnya siapa Rasulullah zakat kita haji kita semuanya adalah syariat yang berujung kepada atau kembali kepada sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mustamiran ala dawamil abad. Yang itu senantiasa akan terus berlangsung selama-lamanya. Sampai hari kiamat syariat beliau akan terus ada. Ila yaumil Sampai hari kebangkitan walmaat Dan berkumpulnya manusia, dikembalikannya manusia. Ya, Kalian yang terputus. Tidaklah kalian disebutkan melainkan dengan kejelekan. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa disebutkan dengan berbagai macam kemuliaan sampai tegaknya hari kiamat. Ya, Salawatullahu wassalamu alaihi ila Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau sampai datangnya hari kiamat. Ya, inna abtar. Justru orang yang mencela dialah yang akan terputus. Ya, siapa yang mengenal Abu Jahal kecuali dengan keburukannya? Ya, siapa yang mengenal Al Walid ibnul Mughirah kecuali dengan keburuk keburukannya? Siapa yang mengenal Umayyah bin Khalaf? Ya, kita juga mungkin kalau tidak diungkap di sini nggak ada yang kenal Umayyah bin Khalaf ya nggak? Ya, tapi kita kenalkan untuk menunjukkan kekafiran mereka, ya penentangan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dengan berbagai macam keburukan. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan keabadian nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai datangnya hari hari kiamat. Ya, oleh karena itu kita Naknya jadi pengikutnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikut orang yang mulia, pengikut orang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaannya. Wallahu Taala Alam Masih ada lagi beberapa gangguan dari kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Alaihi Salat Di antara uh, keburukan tersebut, ya mereka uh, apa memasukkan jeroan atau bangkai ya ke apa ke periuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi keluarganya sedang masak itu jeruan, bukan jeruan yang sudah dimasak enak gitu bukan ya, jeruan yang dari bangkai diambil kemudian mereka taruh di periuknya Nabi Shallallahu Demikian juga mereka menaruh kotoran hewan di atas punggungnya Nabi SAW dan berbagai macam gangguan lainnya didapati oleh Rasul SAW dan bagaimana pemilihan Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau insyaallah kita akan bahas dengan lebih mendetail di pertemuan yang akan datang باذنlah taala. Jadi tema kita di pertemuan yang akan datang ya gangguan-gangguan kaum musyrikin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum se apa sebelum akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.